Bulan depan aja ya, uangnya belum ada. Tidak bisa, atuh. Bang, gini bang. Gini bang. Gimana? Gini bang. Mau ngomong apa lo? Mau ngomong apa? Ronald? Ronald? Dasar budak. Heh, bangun! Bangun! Ibu apaan sih masukin kapas ke hidung saya kayak pocong aja? Ya, gini, kamu tuh malah tidur terus. Siapa yang tidur? Saya lagi kerja, Bu. Kerja apaan? Begini kerja. Ngetes produk. Ngetes apaan? Bantal. Eh, bener ya. Saya lagi pusing ya. Bisnis kita lesu, utang banyak. Kamu itu bantuin saya dong. Bu, tenang, Bu. Dengan inovasi yang sudah saya buat, toko bantal kita bakal laku dan bakal banyak dapat duit, Bu. Saya sudah menciptakan bantal modern. Dipegang nggak boleh, Ibu. Ih. Bantal modern, Bu. Ciptaan saya. Ana, coba lihat. Ini bantal dengan tombol pengatur mimpi. Tinggal pencet tombolnya, si orang yang tidur di bantal ini boleh milih mimpinya. Mimpi horor, mimpi thriller, mimpi komedi, mimpi drama, mimpi telenovela, atau mimpi... Mimpi apa? Mimpi jorok, kata kamu tuh jorok. Mimpi ketawa. Lagian, lihat ya. Oh, nah, inovasi apa ini? Inovasi? Nyendernya di mana? Kepalanya di sana di mana? Ini isinya tombol semua. Gimana orang tidur? Itu saya lupa mikirnya, Bu. Pikirin dong. Mana sih? Tidur lagi, bukan kerja juga toko. Ibu, sudah utang 6 bulan. Bayar. Ibu itu pantesan perasaan gue lain. Ibu! Ibu utang 6 bulan. Ya. Bayar. Ya, Bang, maaf. Bulan depan aja ya, uangnya belum ada. Tidak bisa, atuh. Bang, gini, Bang. Gini, Bang. Gimana? Gini bang, mau ngomong apa lo? Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Gini bang, cipok ya, cipok. Dicabut mulu. Abis tiap ngomong dipotong mulu. Kalo mana cabut mulu ini? Oke, tenang. Toko kita memang punya utang bang. Iya. Abang balik lagi ke sini setelah makan siang, ntar kita bayar. Abis makan siang bayar ya? Iya. Awas lo kalau gak ada duitnya lo. Bu. Mana? Uangnya mana abis makan siang? Gak ada duitnya juga. Percaya sama saya, Bu. Pasti bantal kita bakal laku kejual, Bu. Tenang deh. Percaya sama saya. Weh, pelanggan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Belum bisa dibantu. Aduh, gini. Saya ini pengen jaga malam. Iya. Tapi saya ngantuk banget. Nah, saya pengen tidur tapi bisa juga sambil jaga. Bener. Ada. Bener, Pak. Lengkap. Lengkap? Iya. Ini toko apa sih? Tenang. Oh, seperti ini, Pak. Wah. Nih. Kayak gimana? Bapak pengen tidur sambil jaga kan? Iya. Yeah. Tinggal tempel di tembok? Iya. Tidur sambil jaga. Nah. Bisa. Tapi kalau nggak ada tembok gimana? Kalau nggak ada tembok? Iya, kalau nggak ada tembok. Ini Pak, maaf nih Pak ya. Iya. Yeah. Maaf ya Pak. Mas kamu mau ngapain? Ya sebentar Pak. Tunggu. Set. Hah? Balik sini Pak. Nyender di bahu saya Pak. Nah. Oh. Nyender di bahu teman Pak. Yeah. Aja, Pak. Pinter. Oke nih. Keren kan? Tapi kalau saya lagi kejaga, nih kalau ketembak gimana? Ya mati Pak. Katanya bisa sambil tidur sambil jaga, gimana sih? Tidur sambil jaga memang bisa. Ini alatnya bantalnya. Ya. Kalau urusan ketembak masalah Bapak. Dan ini toko bantal Pak. Iya. Bener juga. Oke, saya beli deh. Ya. Tuh kan laku. Ya. Laku dibayar dengan. Wow.